kembali lagi di Dreambox Indonesia. Saya sudah bersama dengan Lia mewakili timnya yang tadi berhasil menyapu bersih semua soal di babak ketiga, luar biasa sekali. Lia, sekarang kesempatan kamu untuk bisa membawa pulang hadiah. Tinggal jawab 5 soal dengan benar dari saya, silakan bawa pulang hadiah 50 juta rupiah. Kalau begitu kita mulai masuk ke babak Dreambox. Lia fokus lihat ke depan, kita masuk soal pertama menuju 50 juta rupiah. Apa nama bangunan yang menjadi kantor Gubernur Jawa Barat saat ini? Gedung Sate. Yakin? Kunci? Kunci. Kalau salah permainan selesai. Ya. Kunci? Kunci. Kita kunci. Emang ada di mana? Di Bandung. Kenapa namanya Gedung Sate? Karena atasnya ada tusukan sate. Dan nama bangunan yang menjadi kantor Gubernur Jawa Barat saat ini adalah? Gedung Sate, betul. 1 juta rupiah. Kita masuk soal kedua, nilainya 2 juta rupiah. Dengarkan baik-baik. Apa nama alat yang digunakan untuk memantau tekanan darah seseorang normal atau tidak? Tensi. Tensimeter. Apa? Tensi. Tensimeter. Iya. Apa jawabannya? Ala tensi. Yang lengkap? Tensimeter. Kunci? Kunci. Kita kunci. Dan nama alat yang digunakan untuk memantau tekanan darah seseorang normal atau tidak? Jawabannya adalah tensimeter, betul. 2 juta rupiah. Kita masuk soal ketiga, nilainya 3 juta rupiah. Apa nama sungai terpanjang di Pulau Kalimantan? A. Sungai Mahakam. B. Sungai Kapuas. C. Sungai Barito. Kalau tidak tahu ada jawab, ada bantuan 2. 3 detik lagi. Mahakam. Apa? Sungai Mahakam. Kunci? Kunci. Mau minta bantuan atau tidak? Enggak. Kalau salah permainan selesai? Iya. Iyalah, kalau salah permainan selesai. Betul. Kunci? Kunci. Kita kunci. Saya iseng nanya, kalian punya jawaban berbeda atau sama? Enggak sih. Beda. Bebas kan, enggak apa-apa kan? Iya, enggak apa-apa. Kapuas. Kalau kata mereka Kapuas katanya. Kalau Cinderella, setuju nggak sama jawabannya? Setuju. Setuju. Menurut kalian jawabannya adalah Mahakam. Dan nama sungai terpanjang di Pulau Kalimantan. ...920 km. Itu adalah panjang Sungai Mahakam. Dan sungai terpanjang di Pulau Kalimantan adalah Sungai Kapuas. Jadi jawaban kamu salah. Kapuas 1143. Ini semuanya. Ini Kapuas tuh terpanjang pertama 1140-an. Yang keduanya Mahakam 920, yang ketiga Barito 890. Jadi yang terpanjang Kapuas. Itulah, kita nggak pernah tahu jawaban dari tim lawan, dari teman. Mungkin kita tahu teman kita, tapi tim lawan kita nggak pernah tahu. Ya, dan jawaban lawan kamu ternyata benar, Kapuas. Kita akan lihat hadiah yang berhasil dibawa pulang oleh masing-masing tim. Cinderella membawa pulang 1 cookware set dan 5.600.000 rupiah. Ibu-ibu Snow White membawa pulang 4 unit air purifier dan uang senilai 2.750.000 rupiah.
Selamat untuk semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih juga untuk pemirsa. Sebuah quotes untuk menutup sore hari ini. Terkadang aku pura-pura nggak tahu untuk melihat seberapa tega orang yang aku percaya membohongiku. Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi di Dreambox Indonesia.